Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghafirli zambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat, yang diterima oleh Allah. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari habis salat subuh kita tobat kepada Allah. Segala dosa kita pisahkan, kita hentikan, kita sesali, kita bercita-cita untuk tidak mengulang lagi. Nah, tobat kepada Allah dan berjanji bahwa istiqamah dalam tobat ini. Ternyata jam 8 pagi jatuh dalam dosa. Entah melihat sesuatu yang dilarang Allah, mendengar sesuatu yang dilarang Allah, mengucap sesuatu yang dilarang Allah, jatuh dalam dosa. Nah, tobat lagi kepada Allah. Tobat lagi. Tobat lagi dan berjanji lagi untuk istiqamah dalam tobat itu. Tahu-tahu jam 10 pagi, dosa lagi. Nah, tobat lagi kepada Allah. Bercita-cita lagi untuk istiqamah dalam tobat. Ternyata jam 12 melakukan dosa lagi. Marrat, berulang-ulang. Maka tobat lagi kepada Allah. Bercita-citalah untuk meninggalkan segala dosa itu. Kenapa demikian kita selalu disuruh untuk tobat, untuk tobat, tobat? Karena siapa tahu itu dosa, dosa yang terakhir untuk kita. Siapa tahu dosa yang kita perbuat jam 12 ini dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa tobat itu jangan sampai menunggu. Jangan sampai menunggu. Berbuat dosa di pagi hari ditunggu sampai habis asar tobat. Nah, jangan demikian. Begitu jatuh dalam dosa, tobat kepada Allah. As-syaitan qad yuwaswisu ilaih kun 'ala ya'sin minal istiqamah wa 'ala yaqinin bi anna taubatak ghairu maqbulah fa khairun laka an ta'uda ilal ma'siyah wa la tatuba ila Allah li'annahu la yuridu bikal khair. Syaitan ini kadang-kadang memberikan masukan kepada kita. Syaitan memberikan was-was kepada kita. Ujar syaitan, wahai fulan, kalau demikian jam 8 tobat, jam 9 melakukan dosa lagi. Tobat lagi jam 10 dosa lagi. Nah, kalau demikian, ujar syaitan, engkau ini sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah. Engkau sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah, untuk lurus dalam tobat. Buktinya sejam melanggar, sejam tobat, satu jam melanggar, tobat lagi. Itu jadi syaitan adalah bahwa engkau tidak ada harapan untuk istiqamah dalam tobat itu. Dan yakinlah engkau bahwa Allah tidak menerima tobat engkau itu. Nah, ini masukan syaitan kepada kita. Karena ujar syaitan, kalau tobat yang diterima itu pasti akan menjauhkan dari dosa. Nah, ini satu jam tobat dosa, satu jam tobat dosa. Ini bukti bahwa tobat engkau ditolak oleh Allah. Sebaiknya engkau kembali kepada maksiat. Kada perlu tobat lagi sudah kepada Allah. Karena Allah tidak menghendaki engkau ini jadi orang baik. Allah tidak menghendaki engkau menjadi orang baik. Nah, itu bagian dari tipu daya syaitan kepada kita. Atau bisa pula syaitan mewaswisi kepada kita, jangan tobat, kumpulkan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi kita tobat sekalian.
Nah, itu pun salah satu daripada godaan syaitan. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau syaitan sudah mewaswisi seperti itu di dalam hati kita, nah, syaitan sudah memberi masukan demikian dalam hati kita, fal yaqul ilai, jawab, jawab syaitan tadi. La'alla dhalik akhiru dhambin kudira alayya. Wahai syaitan, ini aku mesti tobat nih. Aku mesti tobat karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir. Ini mungkin bisa jadi dosaku yang terakhir. Habis aku tobat ini mungkin bisa mati. Karena umur tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, itu maksudnya faqad yakunu dzalik akhir dzambin quddira alai. Wahai syaitan, aku mesti tobat. Nah, karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadaku. Inna rabbi ghafurun rahim, wahai syaitan, bahwa Tuhanku itu pengampun lagi penyayang. Walaupun aku 1000 kali sehari berbuat dosa, aku selalu tobat, Allah mengampuni dosaku. Dan Allah tidak akan marah kepadaku dengan demikian. Yuhibbut taibin, Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Nah, 3 perkara itu cukup untuk melumpuhkan tipu daya syaitan yang menggoda kita untuk meninggalkan tobat atau menunda tobat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Hamba-hambaku yang melampau batas artinya yang banyak melakukan maksiat-maksiat, yang banyak melakukan dosa-dosa, katakan kepada mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan beranggapan dalam hati, aku tidak mungkin jadi orang baik, aku tidak ada harapan jadi orang yang saleh, karena banyaknya dosa yang kulakukan, zina, riba, minum arak, judi, menipu, mencuri, banyaknya dosa yang kuperbuat, berat untuk jadi orang baik. Nah, anggapan seperti itu dilarang oleh Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah, la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Orang yang putus asa dari rahmat itu, itulah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang merasa bahwa dengan banyaknya dosa Allah kada akan mengampuni dosaku, itu anggapan orang-orang yang kafir kepada Allah. Atau kita menganggap orang, wah itu luar biasa jahatnya, Allah kada akan mengampuni dosanya. Merampok ada lawan inya, mencuri ada lawan inya, semuaan ada lawan inya. Itu terlalu berat lawan Allah. Allah kada akan mengampuni dosanya. Nah, ini sikap orang yang kafir kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat. Kepada orang yang tobat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini ayat-ayat Allah memberikan harapan kepada manusia-manusia yang selama ini banyak melanggar hukum Allah, agar jangan ragu-ragu, jangan sedikit pun ada dalam hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba 'abdun dhanba faqala allahumma ighfirli dhanbi faqala allah ta'ala
aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bizambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ghfirli zambi, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, ucapan Allahumma ghfirli zambi, ampuni dosaku itu, ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali. Yang kedua, menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu. Yang ketiga, niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghafirli zambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat, yang diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bni adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tadi kita ingat bahwa ungkapan Rabbi ghafirli atau Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosa, nah itu berguna asalkan dilalui dengan tiga syarat tadi dulu. Sesali dulu. Nah, lalu jauhkan diri dari maksiat itu. Berkita-cita kada mau ulang lagi. Nah, anjar Allahumma ghafirli. Memang demikian, menyesal melakukan dosa, tapi satu jam kemudian berubah lagi hatinya, kepingin lagi dengan dosa. Nah, kan hati ini kalbun bulak balik, artinya jam ini istiqamah, jam berikutnya bisa berubah. Nah, perbuat demikian Allah akan suka kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab, sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap orang yang sering berbuat dosa dan sering tobat kepada Allah.